Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua bro-bro ensis dimanapun anda berada. Salam satu aspal, salam semangat para pejuang keluarga. Oke, kali ini di tahun 2020 hari Sabtu 4 Januari jam 12 siang. Ini saya berangkat kesiangan karena di rumah ada kesibukan, masih membantu istri. Maklum baru 1 bulan anaknya, baru lahiran. Oke, kali ini saya akan membagikan satu mood yang biasanya member. Ini mood member tapi di free-kan untuk menyambut 2020. Jadi tolong disimak, diperhatikan cara mengganti mood supaya tidak kedetek. Dan ini mood ini anti-detek ya, anti-detek, anti-notif, anti-polisi tidur, polisi India, polisi Bombay, dan sebagainya. Dan saya tidak menggunakan tuyul, bagi yang menggunakan tuyul yang sudah mahir, yang sudah bisa, sudah mengerti cara menggunakan dengan aman, di persilahkan, tapi kalau saya main aman, tidak menggunakan tuyul begitu. Oke, ini caranya adalah, ini saya masih menggunakan mood yang lama, jadi saya untuk menggunakan mood yang baru, tolong disimak. Ini berpassword, passwordnya makanya diikuti terus passwordnya supaya tidak terlewatkan begitu. Yang pertama-tama dari sini profil saya. Nah, di profil ini tidak kelihatan ya, tapi ini putih sebenarnya warnanya. Nah, itu kalau diperbesar ada tulisan sign out. Nah, ini di sign out, diklik, klik. Nah, setelah keluar klik seperti ini, kemudian klik masuk dari HP lain. Ingat, harus diklik masuk dari HP lain. Ini ya, masuk dari HP lain, ini diklik, klik sehingga dia keluar. Nah, setelah itu masuk ke setelan HP, masuk ke setelan HP, ke bagian aplikasi. Nah, bagian aplikasi. Dari aplikasi cari Gojek. Ke Gojek, di Gojek masuk ke penyimpanan, hapus cache, hapus data. Oke. Setelah ke hapus semua, copot pemasangan, atau yang kalau pakai bahasa Inggris dia uninstall. Copot pemasangan. Oke. Nah, sudah copot pemasangan. Untuk link yang ini dari Kipli Killer. Terima kasih bagi subes Kipli Killer yang sudah membuat mood ini dan sudah menggratiskan. Biasanya member ya, ini gratis. Setelah itu, jangan lupa di-off-kan dulu play protektornya. Caranya dari Google Play ini ada garis 3. Nah, ini diklik. Dari sini ada Play Protect. Nah, ini diklik Play Protect. Ini saya sudah nonaktifkan, makanya tulisannya disuruh mengaktifkan. Ini sudah saya nonaktifkan. Jadi di nonaktifkan supaya aman saat memasang mood yang baru. Nah, setelah itu baru pasang mood yang baru. Kalau ini sudah diunduhan, linknya saya taruh ya di link deskripsi. Tinggal di ini aja. Alhamdulillah. Jetas mulai. Iki jetas teko iki. Oke, kita lanjut.
Tadi ada kawan yang datang. Wah, mana dia? Mana dia? Oke, sorry tadi ada rekan Gojek yang datang menyapa. Jadi jadi terjeda dulu ya, terpaus ada rekan Gojek tadi menyapa. Oke, lanjut. Teman tadi udah dapat orderan. Kita lanjut tadi sampai di mana tadi? Oke, dilanjut ya. Ini tumben nih berhenti di tengah jalan. Karena biasanya ini saya sudah nyari tempat yang istilahnya sudah jarang driver ini. Tapi ada teman tadi lewat jadinya kepotong. Oke, lanjut tadi sampai di mana tadi? Sampai di sebentar saya ingat-ingat lagi. Oh, masang ini ya, masang mood ya. Tinggal masang ini kan. Nah, tinggal masang. Oke. Ini gratis Kipli YouTube sign. Pasang. Oke. Kita tinggal menunggu. Mohon maaf sekali lagi tadi terjeda sehingga agak terputus videonya, terlompati. Ini kita lanjutkan lagi. Ini memasang aplikasi Mood yang baru, Kipli. Ini yang gratis. Ini yang gratisan. Oke, sudah terpasang. Langsung saja buka. Nah, tampilannya seperti ini ya. Saya juga baru tahu ini. Cuma saya bagikan. Cuman Kipli Killer ini memang sudah terkenal di dunia Mood. Di dunia Mooder sudah terkenal sebagai aplikasi yang berbayar. Ini yang memasukkan ini kayaknya. Ini yang memasukkan apa namanya? Password ya. Ini yang memasukkan password. Saya agak lupa. Agak buyar tadi, ada temen tekan Gojek. Oke, sudah masuk. Ini tampilannya seperti ini. Masukkan nomor HP. Masuk. Oke, tinggal menunggu kode yang diberikan dari Gojek. Nah, ini sudah ada. Kirim. Kita lihat tampilannya seperti apa. Ini versi berapa ya? Kita lihat bareng-bareng aja. Nah, ini sudah saya aktifkan langsung. Sudah langsung aktif. Pengaturan. Oh, ini tinggal autobit sama nobit. Oke, ini langsung ya, autobit atau nyocol biasa. Jadi tidak ada pengaturan set bitnya, dia seperti ini tampilannya, autobit atau cocolan biasa. Kemudian versinya versi 4.11.1. Oke, kemudian apa lagi? Kesini. Ini saldo saya seperti ini. Ini, nah ini tampilannya seperti ini ya. Oke,
Oke, tampilannya seperti itu rekan-rekan, silahkan. Oh ya, untuk passwordnya, passwordnya itu bukan untuk fiktif tulisannya. Ini lewat WA, seperti biasa saya lewat WA. Untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi di bawah. Saya sertakan di deskripsi di bawah. Mana dia? Saya tulis. Nah, di sini aja. Ini ya, saya tulis di sini. Bukan, tulisannya huruf kecil semua. Bukan untuk fiktif. Nah, ini bukan untuk fiktif, begitu ya. Oke, semoga membantu bagi rekan-rekan semua dan semoga bermanfaat. Silakan dicoba, saya juga ini baru mencoba. Semoga bisa memberi kemanfaatan, bisa memberi keberkahan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.